Masya Allah, tabarakallah, Ramadan dah dekat. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kita semakin dekat dengan tetamu yang mulia. Kalaulah Ramadan itu seorang tetamu, Ramadan merupakan tetamu yang sangat-sangat kita tunggu. Ada dua jenis tetamu. Satu tetamu yang kita suka kalau dia datang. Satu lagi tetamu kita tak suka datang. Barangkali ada keburukan pada tetamu tu. Contohlah, kita ni buat open house raya. Ada tetamu tu yang minta maaf sebut anak-anak dia suka pecahkan barang, ahli keluarga dia mulutnya puaka. Jadi kita tak gemar dia datang. Ada satu tetamu ni kita suka datang. Masa ziarah tu cakap benda baik, beradab, dan yang paling best dia bawa macam-macam kebaikan. Hadiah, ampau, kuih raya, makanan sedap. Jadi Ramadan seperti tetamu yang baik tadi. Ramadan membawa kebaikan, kemuliaan, kelebihan, keistimewaan. Dan kita tak sabar nak menunggu Ramadan. Masya Allah. Jadi bagi pencinta Ramadan, apa yang patut kita buat dalam beberapa ketika lagi nak sampai pada bulan Ramadan? Masya Allah. Yang pertama, kita kena banyak berdoa supaya dimasukkan dalam bulan Ramadan. Ataupun banyak berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apakah doa yang diajarkan oleh para sahabat? Allahumma balighna Ramadan. Jadi doa, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi bila sampai dalam bulan Ramadan tu, insya-Allah boleh beramal banyak. Baik, pertama, doa supaya masuk dalam bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang patut kita buat kalau Ramadan dah dekat? Mula untuk baca Quran kembali. Sebenarnya baca Quran ni kena setiap hari. Tapi barangkali kita lemah iman, ada lompong-lompong, mula pada sekarang, tiap hari jangan tinggal baca Quran. Sebab perasan tak, pada bulan Ramadan kita ada tadarus Al-Quran dekat ofis kita, ataupun kita ada baca Quran dekat mana-mana. Jadi kadang-kadang ni kita rasa gagap ataupun baca tak lancar. Mula pada sekarang untuk melancarkan bacaan kita, insyaAllah. Jadi jangan tinggal Al-Quran, dan niat supaya pada bulan Ramadan kita khatam Quran. Yang ketiga, ibu ayah satu keluarga sepatutnya dah mula untuk puasa sunat pada bulan-bulan ini. Maksudnya apa? Siapkan badan kita, perut kita, fizikal kita, sebab nanti bulan Ramadan sebulan puasa ni takut terkejut, takut badan kita tak bersedia. Maka mula puasa sunat. Puasa sunat apa? Puasa sunat Isnin, Khamis. Puasa sunat Yaumul Bid, puasa putih. Puasa sunat pada bulan Rejab. Puasa sunat pada bulan Syakban. Pada ibu-ibu yang mungkin dulu bulan Ramadan datang haid ataupun tak dapat berpuasa, jadi boleh qada bersama dengan anak-anak, dan pada masa sama ibu-ibu boleh niat untuk apa? Untuk dapat pahala sunat puasa, insya-Allah. Dan yang terakhir, tips daripada saya. Yang terakhir ni tips yang paling penting. Pada bulan Ramadan sepatutnya kita menghidupkan dengan solat sunat ataupun qiyamulail, ibadah-ibadah yang menghidupkan malam. Jadi apa yang patut kita buat pada bulan sebelum bulan Ramadan ni, menuju bulan Ramadan ni, kena mula latih diri kita untuk qiyamulail. Isnin sampai Jumaat, hari bekerja, hari sekolah, skillnya ataupun tipsnya adalah dengan bangun awal sebelum subuh, kemudian mulakan baca Quran, solat sunat sebelum subuh, yakni pada waktu qiyamulail. Sabtu Ahad, cuba untuk bangun awal pukul 3 pagi, 4 pagi sebelum Ramadan ini, supaya pada bulan, selain daripada bulan Ramadan, nanti kita dapat istiqamah, dan pada bulan Ramadan kita dapat buat qiyamulail sepanjang malam. InsyaAllah, moga-moga semua dapat amalkan tips yang saya berikan. Dan insyaAllah, moga-moga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Moga-moga Ramadan tahun ini, insyaAllah, Ramadan terbaik kita sepanjang kehidupan kita setakat ini. InsyaAllah, moga-moga. Amin ya Rabbal Alamin.